Cengkeh terus. Masih aktif enggak itu ganti-ganti terus dia itu? Enggak, dia WA lagi. Dia nomor WA lagi. Ah, lecaran punya Bang. Habis banyak musuh. 4 5 6 musuhnya paling aja melawan Randy. Hambali itu teman akrabnya itu almarhum itu juga. Makanya mana benar-benar kalau ngomong itu orang Hambali kan jorok-jorok aja ngomong Hambali. Yang konconya dari zaman dahulu itu. Pernah kesini itu kan Hambali. Waduh mati. Dibayarkan beberapa juta gitu nah semester. Sekarangnya si anak enggak mau
pergi kuliah, Bapak Randy marah. Lu coba tahu kalau dia enggak mau kuliah, tuh udah kubayarkan itu. Bayar tadi DO maksudnya dibayar. Supaya, supaya tetap lancar dia masuk ke sini. Kayak sekarang sampai sekarang enggak ada lagi. Iya, dia keluar ya, enggak sayang. Boleh enggak saya nyenengin? Ini kalau ada temannya main enggak masalah. Ada teman. Itu teman ngaji mau tadi tuh, Dah. Teman sih tadi teman dia jadi dia selama bulan puasa itu sampai 11 malam pulang. Tadarus. Jadi selama puasa 2 kali datang. Berempat dia tuh berempat. Lah iya, jadi Bapak Randy. Sudah sakit mulai, sudah sakit tuh. Bu. Tapi belum stroke, vertigonya aja. Sudah puasa. Nanti belum pulang. Tunggu aku. Jam 11, jam 12, 12 aku pergi. Sudah Pak, ini apa suara anakmu aku rekam dari jauh. Dia kan mengajar pakai ini. Kayak apa modelnya itu, Bu? Itu? Jadi vertigo itu karena dia sering korek-korek telinga aja. Vertigo itu. Ini vertigo. Jadi bilang dokter, gue bilang dokter, itu vertigo kenapa, penyebabnya apa? Jadi vertigo itu penyebabnya karena suka sering korek-korek telinga, walaupun tidak ada gatalnya, tapi dia selalu merasa gatal dikorek-korek yang kena di dalam saraf tulang. Katanya kalau acara maulid dia paling ribut di masjid, ngatur-ngatur. Anu dia, pokoknya kayak almarhum sudah. Aktif dia di manapun aktif dia. Bukan agama. Bapak Randy. Bukan agama dia. Bapak Randy itu kalau keluarga baca doa dia di panggung. Sepupu-sepupu kan ya. Anaknya ulang tahun, berhaul kah. Ayo baca ya sini yuk. Om, ayo mulai. Kadang dia dijadikan imam, imam kita kayak kita tarawih bersama keluarga lah. Imam, om, kita kamu deh imam. Karena di sini panggil midun, midun apa panggilannya itu? Midun dipanggil deh. Om, imam, kamu deh midun imam. Dan ada kemarin tuh di masjid itu ada yang kukirim itu kan sepupu sekali itu, anu dari mama. Kan di sini keluarga dari mama itu dari saya yang banyak. Jadi itu kan yang ngasih sambutan di masjid itu. Dia itu subhanallah yang sholat di masjidnya alhamdulillah. Yang alhamdulillah ramah. Orangnya baik sama siapapun dia ibaratnya. Siapa itu dia kalau banyak dia. Banyak dia. Tapi kalau masalah orang berzikir, orang apa ketahuan tuh suaranya kan kayak tadi gitu nak suaranya tuh kan ya kan sering kalau buat berzikir itu tidak aneh suaranya tuh kalau suaranya kan tinggi dia juga sampai itu kalau ketahuan betul suaranya ya kayak amarah ngomong aja kirain kadang marah padahal dia nanya mana bapakmu iya gitu ya mana bapakmu ya nanti orang dikirain kamu marah. Dewa, mana saya?
Iya, teriak-teriak. Tapi tahu aja kita orang dia teriak-teriak kalau menelpon. Jadi gue bilang, "Pak, coba jangan teriak-teriak kalau menelpon. Kalau orang tinggal di hutan, gue bilang juga tinggal di hutan. Masa kamu menelponnya di teras itu tetangga pada dengar semua melihat kamu pakai bahasa Lombok pula tetangga bingung ya, Pak." Baik. Jadi coba jangan teriak-teriak kayak kau tinggal di hutan loh. Di kamar nanti. Nah, gue tegur lagi, bapaknya kita dengar loh, kita aja ngomong begini, "Iya, kenapa, apa kabar?" Ya orang tuli diajak bicara. Jadi gue ngomong begitu, gak apa kalau orang Lombok menelpon. Orang lo adik-adik mau menelpon sama aku, gak juga teriak-teriak. Gue gituin. Dia tuh memang begitu. Kayak orang marah pulang Iya, tapi kalau orang pertama dengar dikira yang marah-marah. Iya. Saya tidak udah. Iya. Sudah tidak. Apal sudah. Apal sudah saya dan tahu. Ah, kalau sudah orang sudah tahu. Angkat gundul. Waktu ketemu itu kenapa gundul? Suka gundul memang. Dulu menurut aku tidak sampai tidak begitu. Kenapa gundul? Elen bilangnya berarti ini, ya. Jadi kemarin itu kan di rumah kan sempat tuh opnem pertama kedua aku cukup sumisnya karena di sini kan dekatnya bisa pemerannya di rumahku bersih satu kan dia begini. Oh, taruhkan lagi. Oh iya iya, bentar aku pusing kan dulu kan aku cukup di sini. Jadi ada fotonya yang tuh suat itu. Itu kan bersih sininya. Jadi sudah itu. Aduh. Dulu kan itu sinaran. Aduh. Kamu mau kebun, mau gundul kah? Menangnya. Itu. Inilah menangnya dah. Aku yang cukup. Menangnya. Aku silet begini kan.